Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian satu lagi GCam versi jadul tapi mantul. Ya, ini adalah GCam El Diablo. GCam yang satu ini meskipun terbilang GCam versi jadul, namun fitur-fiturnya masih cukup mumpuni ya teman-teman. Termasuk fitur unggulan di GCam ini adalah support mode manual. Nah, untuk mode manualnya di sini ada manual shutter speed yang bisa diatur mulai dari 1/1000 sampai 32 detik. Yang tentunya dengan fitur ini kalian bisa melakukan beberapa teknik fotografi profesional ya. Termasuk kalian bisa foto long exposure, kemudian foto LED painting, LED trail, kemudian astrofotografi, dan juga foto water splash atau water drop. Kemudian selain itu dia juga sudah support untuk manual focus, yang mana di sini untuk manual fokusnya bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Yang tentunya GCam ini untuk mode makronya sudah tidak diragukan lagi. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya serta cara pasang config-nya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Namun di sini terlebih dahulu akan saya uninstall biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung kita install ya teman-teman. Nah, di sini untuk APK-nya sebesar 105 MB, dan di sini akan saya sertakan juga untuk config-nya ya, yaitu config Pixel 3 by Kim TV Official. Di sini untuk APK-nya tersedia dua versi ya, yaitu versi Android 10 dan juga Android 9. Nah, buat kalian pengguna Android 11 silahkan gunakan yang Android 9 ya, karena tadi saya tes menggunakan yang untuk Android 10 itu gagal menginstal di Android 11. Maka di sini saya menggunakan yang untuk Android 9. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install GCam kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya di GCam-nya sini ditekan lama, lalu pilih app info, kemudian clear data, clear all data, kemudian oke. Selanjutnya buka lagi GCam-nya, lalu izinkan semua. Oke, seperti inilah tampilan awal dari GCam ini, dan di sini ada keterangannya ya. Untuk S ini adalah saber. Untuk sabernya bisa di off kan dan bisa di on kan. Lalu untuk NS ini adalah alternatif config. Jadi config alternatif. Lalu di bawahnya ada automatic weight balance ya, seperti ini. Jadi pastikan untuk S ini kalian nonaktifkan ya. Ini adalah saber. Oke. Untuk selanjutnya kita lakukan restore config-nya ya. Jadi sebetulnya GCam ini sudah include beberapa config ya. Jadi ketika kalian menginstal GCam ini maka secara otomatis ada beberapa config yang sudah terinstall. Nah, namun jika kalian tidak mau menggunakan config bawaan dari sini, kalian bisa mendownload config yang sudah sediakan di deskripsi ya, yaitu config universal by Kim TV Official. Oke, selanjutnya sebelum melakukan restore config, kita masuk dulu ke menu setelan. Untuk menu setelannya ada di menu lainnya ya, ada di more sini, kemudian setting, lalu kalian ke bawah ya. Bawah di menu general ada save setting, kalian klik saja lalu kalian save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder GCam config yang nantinya kita akan taruh file XML atau config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silakan kalian download ya untuk config-nya, linknya cek di deskripsi. Oke, setelah config terdownload silahkan kalian pindah ya. Oh ya, untuk config-nya seperti biasa akan saya sediakan 3 versi, yaitu versi YUV, JPEG, dan juga default atau privat. Oke, kalau sudah silakan config-nya kalian pindah ke penyimpanan internal, lalu cari folder GCam, kemudian config dan tempel di dalam folder config. Selanjutnya buka lagi GCam-nya, kemudian lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya. Kemudian pilih config-nya, Google Pixel 3 El Diablo by Kim TV Official. Kemudian kita restore. Oke. Nah, sampai di sini GCam sudah siap digunakan ya, teman-teman. Adapun fitur-fiturnya seperti ini, ada lens blur, kemudian panorama, lalu ada potret, kamera, video ya. Kemudian di menu lainnya sini cukup lengkap, ada night sight atau mode malam, lalu ada photo sphere, kemudian photo booth, slow motion, playground, dan juga ada menu setting di sini. Nah, untuk photo sphere-nya di GCam ini sudah support auto Tiny Planet ya. Jadi untuk GCam ini sudah support Tiny Planet. Untuk based on GCam-nya adalah GCam 6.2 ya, atau GCam Pixel 3. Karena memang untuk GCam ini sudah dirilis awal tahun lalu ya. Kalau tidak salah yaitu bulan Januari tahun 2020. Jadi sudah cukup lama. Dan GCam ini masih satu keluarga dengan GCam Joker. Maka tidak heran kalau di sini tampilannya persis ya dengan GCam Joker. Di atas sendiri ada manual shutter speed ya, yang bisa diatur mulai dari 1/1000 sampai 32 detik, yang tentunya dengan fitur ini kita bisa foto water splash ya, seperti yang sudah saya praktekkan beberapa hari yang lalu. Untuk foto water splash kalian menggunakan shutter speed yang paling cepat. Kemudian di sini support juga untuk long exposure ya, maksimal di angka 32 detik, yang tentunya dengan fitur ini bisa jadi pengganti untuk astrofotografi, karena untuk GCam ini menu astrofotografinya belum ada. Jadi kalian bisa menggunakan manual shutter speed di sini ya. Oke, nanti langsung kita praktekkan untuk foto astrofotografi menggunakan mode manual, yaitu menggunakan teknik long exposure. Kemudian di sini seperti biasa ada manual fokus ya, yang bisa diatur mulai dari infinity, 2 meter, selfie, dan juga makro. Dan saya lebih sering menggunakan GCam ini untuk foto-foto makro ya, dan hasilnya cukup bisa diandalkan untuk foto makro meskipun GCam ini sudah cukup berumur ya. Oke, langsung untuk selanjutnya kita tes satu persatu fitur-fiturnya. Oke, untuk selanjutnya yang pertama kita tes manual fokusnya terlebih dahulu ya. Sini saya coba untuk foto makro. Untuk pindah ke mode makro tinggal digeser seperti ini. Kalau sudah blur seperti ini berarti sudah masuk ke mode makro. Untuk foto makro kalian harus dekatkan dengan objek ya, kira-kira 10 cm. Dan bisa kalian zoom seperti ini, dicari titik fokus yang paling pas ya. Dan seperti ini hasilnya, bisa dilihat di layar ya, detailnya mantap, kemudian bokehnya bagus banget ya, seperti ini. Oke, kita coba sekali lagi dari angle yang berbeda ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya mantap, detail, kemudian bokehnya rapih. Dan ini beberapa sampel untuk mode makronya. Kemudian untuk selanjutnya tes untuk foto water splash ya. Untuk foto water splash silakan untuk shutter speednya kalian atur yang paling rendah ya. Di sini paling rendah yaitu 1/1000. Nah, seperti ini hasilnya. Ini untuk foto water splash. Untuk tutorial lengkap foto water splash bisa kalian lihat di video sebelumnya ya. Nanti untuk linknya silahkan cek di deskripsi. Dan ini beberapa contoh hasilnya ya, kalian bisa lihat di video yang ini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba aux lane-nya ya. Untuk pindah ke mode wide angle tinggal ditekan lama di sini ya teman-teman. Ini kalian tekan lama maka dia akan berubah ke mode wide angle, ditekan seperti ini ya. Oke, nah dia sudah pindah ke mode wide angle dan seperti ini hasilnya. Ini untuk kamera utama, lalu ini untuk wide angle, dan ini untuk kamera utama, lalu ini untuk wide angle. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes ya untuk mode malamnya. Di GCam ini untuk mode malamnya ada di menu lainnya ya, ada di mode sini, kemudian pilih night sight atau mode malam. Oke, untuk GCam ini dia belum support astrofotografi ya, namun kita bisa menggunakan mode manual dan hasilnya sama aja seperti mode astro. Oke, yang pertama kita coba untuk mode malam biasa terlebih dahulu ya, mode malam auto. Kita coba oke, dan seperti ini hasilnya bagus ya teman-teman. Ini hanya sekitar 3 detikan, hasilnya cukup bagus. Kemudian selanjutnya kita coba menggunakan mode manual ya, ini sebagai pengganti mode astrofotografi. Kita coba timenya 10 detik. Oke, kita tes ya 10 detik teman-teman. Jadi untuk menggunakan long exposure atau mode manual silahkan kalian gunakan tripod untuk hasil yang lebih maksimal ya. Oke, untuk menggunakan mode manual itu hasilnya bisa setara dengan mode astrofotografi. Kita tunggu saja. Memang untuk menggunakan mode manual long exposure ini agak lama ya waktunya. Nah, sudah selesai teman-teman, meskipun di sini masih proses ya, tapi sebetulnya dia sudah selesai dan seperti ini hasilnya, lebih terang ya dibandingkan dengan yang mode biasa. Oke, dan seperti ini hasilnya, mantap. Meskipun tidak ada mode astrofotografi, tapi di sini ada mode manual. Oke, dan ini perbandingannya. Ini untuk mode malam biasa. Kemudian ini menggunakan teknik long exposure 10 detik ya. Lalu ini untuk kamera bawaan. Dan ini beberapa sampel foto di mode malamnya ya teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.